Bertempat di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI menyerahkan piagam penghargaan kepada kampus UMT karena tercatat dalam kategori penampilan mengikuti festival monolog virtual terbanyak dengan jumlah 291 peserta dalam waktu 21 hari. Penghargaan piagam rekor MURI ini diterima UMT untuk kali ketiga yang sebelumnya menerima penghargaan kategori poster sosialisasi protokol kesehatan secara virtual terbanyak dan wisuda terbanyak dan terlama. Rektor UMT Ahmad Amarullah mengatakan, dalam festival ini para peserta menampilkan berbagai seni musik dan teater hasil kreasi dan diharapkan karya mahasiswa dapat menjadi modal mereka nanti setelah lulus. Rekor MURI yang ketiga ini dalam kategori penampilan para peserta dalam mengikuti festival monolog virtual terbanyak diikuti oleh 291 peserta, lalu membutuhkan waktu untuk penjurian sampai 21 hari. Yang dikaryakan apa tadi? Yang ini monolog terbaik satu tadi mengkaryakan Surat Demokrasi tentang yang kemarin ada kayak apa ya, yang tentang kerusuhan. Jadi kayak kita tuh nginiin suara mahasiswa gitu loh tentang yang kerusuhan terjadi kemarin karena apa gitu. Itu kurang lebihnya. Diharapkan juga kepada mahasiswa dalam mengikuti festival monolog ini mampu membangun generasi muda yang kaya kreativitas dan inovasi di tengah pandemi COVID-19. Herman Arif, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.